Baru nih susun, menyokoti. Dua mobil truk yang bermuatan getah dan lembu mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Timur Panyabungan tadi pagi. Truk bernomor polisi BA9822SU yang membawa muatan getah karet laga kambing dengan truk bernomor polisi BK8478BC yang datang dari arah berlawanan. Tabrakan ini mengakibatkan kedua mobil tersebut ringsek, terutamanya pada bagian depan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini. Sopir beserta kondektur segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi, ketika kondisi jalan sedang basah akibat hujan yang turun semalaman. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kecelakaan yang dialami oleh truk ini. Saat ini pihak Satuan Lalu Lintas Unit Lakalantas Polres Mandailing Natal sudah berada di tempat kejadian perkara. Sementara itu supir beserta kondektur sudah berada di Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk mendapatkan perawatan medis. Baru nih susun. Kira-kira jam berapa tadi kejadiannya? Jam 7 bang ya. Itu kejadiannya seperti apa bang? Apakah cepat seperti itu atau kayak mana? Atau ngantuk gitu? Enggak, mau remnya hilang-hilang timbul bang. Hilang-hilang timbul remnya bang ya? Jadi kondisinya saat ini sudah seperti apa bang? Sedang itu jam berapa tadi bang? Jam 7 pagi bang ya. Kita datangnya dari arah mana bang? Dari atas. Oh, daerah dari Sidimpuan? Iya. Rencana mau kemana bang? Bukan Sidimpuan, dari atas, dari panti. Oh, dari panti. Apa muatan mobil kita itu bang? Karet. Bawa karet bang ya? Jadi tiba-tiba pas di jalan udah terjadi gitu aja bang? Iya.